Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan negara kita telah membentuk yang namanya Basnas. Di tingkat pusat namanya Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kota. Maka inilah yang kemudian diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memungut pajak. Ya kan? Lalu pemerintah, peranan pemerintah ini adalah memfasilitasi agar kemudian proses itu berjalan dengan baik. Apakah jaket profesi itu hanya di Kota Bengkulu? Tidak. Coba tanya dengan BPD. BPD itu sudah lebih dulu jaket profesinya. 2,5% bank pembangunan daerah kita. 2,5% sudah dari dulu. Tanya dengan pegawai-pegawainya. Itu nggak ada yang ribut. Selesai, nggak ada persoalan. Jadi kalau ada yang komplain misalnya dengan zakat itu, Pak, saya nggak ada uang lagi, Pak, saya sudah jatuh miskin, kita zakati. Ya, jadi kalau yang nggak zakat, maka dia berhak menerima zakat. Pilihannya dua. Kita sebagai orang yang diambil zakat, atau kita yang diberi zakat. Dan yang menarik itu bukan pemerintah. Jadi yang keliru, yang mengambil zakat itu Basnas. Yang memotong zakat itu Basnas. Yang mengelola zakat itu Basnas. Jadi bukan pemerintah kota, bukan. Dan tidak boleh pemerintah mengambil zakat. Presiden tidak boleh mengambil zakat. Presiden membentuk Basnas pusat. Basnas pusat inilah yang mengambil zakat. Presiden memfasilitasi. Gubernur tidak boleh mengambil zakat. Tapi gubernur harus memfasilitasi. Karena Basnas ini adalah anak kandung daripada negara kita. Lalu kemana ini uang? Basnas itu harus diawasi. Maka Basnas Kota, saya tanya, gimana kamu? Kami diaudit, Pak, 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama diaudit oleh Kementerian Agama. Yang kedua diaudit oleh akuntan publik, Pak Darmasud Usman. Masyarakat, awasi ini Basnas. Agar kemudian uangnya ini itu hampir 500 satu bulan. Yang dari jaket profesi saja ya, 500 juta. Jadi 500 juta satu bulan. Maka kemudian Basnas ini akan memberikan kepada betul-betul yang berhak. Boleh tidak sih ada pro kontra itu? Wah, itu kan kok untuk AC, kok untuk masjid? Tanya dengan ketua Basnas. Soal dalil mendalil, boleh tidak boleh. Karena ada Majelis Ulama Indonesia, wali kota tidak berkompetensi untuk memutuskan soal siapa yang berhak, siapa yang tidak. Ya, jadi Basnas. Kalau perda tidak perlu perda. Tidak perlu perda. Kalau misalnya kita ambil untuk parkir, perlu perda. Perda parkir namanya. Kalau ada orang mengambil parkir tanpa perda, muli namanya. Tapi kalau zakat, tidak perlu diperdakan. Karena zakat itu, seperti tanya BPD, Direktur BPD kita, Pak, ada perdanya nggak ambil zakat profesi? Coba tanya Direktur BPD nanti. Dipotong nggak seluruh pegawai pegawai BPD? Dipotong semua, 2,5% zakat profesi. BRI, tanya BRI. Mulai dari pusat sampai di daerah, BRI itu dipotong 2,5% zakat profesi. Ditanya ada nggak perdanya? Nggak ada. Perda itu pemerintah yang mengumumkan. Misalnya, perda parkir, siapa yang mengumumkan parkir? Pemerintah. Ini yang mengumumkan Basnas ya? Ini Basnas, jadi kalau kita buat perda, berarti pemerintah yang mengumumkan. Pemerintah tidak mengumumkan. Lalu kenapa wali kota MOU dengan BPD? Karena PNS kita sudah menatangani seperti BPD. BPD itu tanya, kenapa kok dipotong? Karena seluruh pegawainya sudah tanda tangan, menyatakan bersedia 2,5%. Pak, tapi ada yang menolak, Pak. Mana yang menolak? Kasih tahu yang menolak. Kalau dia menolak untuk zakat, ya Islam memerintahkan, ya Allah yang memerintahkan, ya bukan wali kota. Kalau nggak mau dengar perintah Allah, ya kan silahkan. Tapi dia miskin, Pak, sakit. Kita zakati dia. Jadi ada 2 pilihan. Yang berzakat atau yang dizakati. Yang tidak mau zakat, kita zakati. Makanya perlu surat. Oh, dia tidak mau zakat, maka kita zakati. Ya kan? Misalnya anaknya sakit, nggak punya uang, diberikan obat gratis. Oh, dia harus ke Jakarta nih, naik pesawat, nggak ada uang, miskin. Bisa diberikan.
Oh, pendidikannya Pak terganggu anaknya, diberikan. Kira-kira begitu. Ya, oh ini kan wali kota, zakat enggak? Silakan tanya. Saya setiap bulan tuh bukan 2,5%, 20%. Nanti saya mau naikkan lagi 50%. Ya kan? Kalau ada persangka tuh, wah ini enak-enak aja wali kota, enggak zakat, suruh ASN zakat. Oh zakat juga, karena saya Islam. Zakat bukan 2,5% saya, 20%. Gitu loh. Dan nanti insya Allah jadi 50%, kita tingkatkan terus. Kenapa? Karena zakat ini baik. Zakat ini bukan untuk orang lain, untuk kita. Karena itu hak orang. Oh tapi kan kami sudah minjam Pak, kami jadi susah. Hei, orang yang lebih susah itu banyak. Kita ini masih mending, ada gaji tiap bulan. Kita ada kerjaan, banyak orang-orang yang nggak punya kejelasan makan. Kadang sehari makan, kadang enggak. Ini gimana? Lebih baik. Oh saya kredit mobil, kredit rumah. Orang itu juga kan kredit mobil rumah, makan susah. Kira-kira begitu ya. Oke.